Informasi selanjutnya dibuka dengan info sejumlah cara mengatasi jegukan. Jegukan yang ditandai dengan suara cik ini terjadi ketika diafragma atau membran otot yang memisahkan rongga dada dan rongga perut mengalami kontraksi. Setiap kontraksi yang terjadi pada organ akan memiliki peran penting dalam pernafasan dan mengakibatkan pita suara menutup tiba-tiba, sehingga menghasilkan suara khas jegukan. Umumnya, jegukan berlangsung singkat atau hanya beberapa menit, sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Jegukan singkat dapat dipicu oleh minuman panas, minuman bersoda, mengonsumsi makanan pedas, stres, takut atau gembira, hingga perut yang kembung. Dalam beberapa kasus, jegukan juga ada yang bisa berlangsung lama, yaitu lebih dari 2 hari. Dan hal ini bisa menjadi indikasi dari gejala penyakit serius. Jika bukan disebabkan oleh gejala penyakit serius, jegukan dapat diatasi dengan beberapa cara, yaitu lakukan posisi telungkup untuk menekan dada ke lantai, berbaring atau duduk sambil menarik kedua lutut hingga menyentuh dada, bernapas dalam kantung yang terbuat dari kertas, mengecap cuka, menelan gula pasir, menggigit lemon, menahan napas dalam waktu yang relatif singkat, minum air dingin secara perlahan-lahan. Apabila jegukan berlangsung lama tanpa diketahui penyebabnya atau jika tidak membaik dalam waktu 48 jam, segera konsultasikan ke dokter.